Cara mencari perkalian angka 11 dengan mudah, yaitu 11 dikalikan berapapun, contohnya dikalikan 34. Ini berarti nilainya 1, 2, 3. 3 ditambah 4, 7 ditaruh di tengah, angka 4 selalu ikut tetap. Ya, dari kali ini tidak ada per 10, berarti ini adalah 3. Contoh yang kedua, 11 dikalikan 78. Sama saja, 1, 2, 3, per 3, 7. Ditambah, ini ada 15, karena per 10 timbang 1, 8-nya tetap. Lalu 1 tambah 7, 8. Yang terakhir, 1 kali ratusan, 235. Ini berarti per 4. 2 ditambah 3, 5. 3 ditambah 5, 8. Yang terakhir tetap 5, berarti ini adalah 2. Sekian. Dicocokkan di kalkulator kalau nanti tidak percaya ya.